Salam sejahtera Malaysia, denyutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Memang mengejutkan seluruh Malaysia sekarang ini adalah tentang menggemparkan juga, bukan mengejutkan saja, menggemparkan seluruh Malaysia sekarang ini adalah yang berkaitan dengan proses pengampunan Najib Razak. Nampaknya sudah ada sinar di hujung pelangi. Wis, begitu kan? Mas, sudah ada sinar di ujung pelangi. Ada harapan Najib mungkin bakal diampuni, dibebaskan. Tapi belum tentu. Kita menantikan kepada yang di Pertuan Agong sekarang ini, yang baru sekarang ini. Jadi, nak kena tunggu baginda yang akan membuat perkenan untuk pengampunan. Kalau baginda berkenan untuk pengampunan, maka diampunilah. Kalau tidak, minta maaf. Nah, tidak diampuni, tidaklah. Oke, okay, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tapi yang saya nak kongsi ini bukan tentang pengampunan, tapi tentang satu berita yang mengejutkan, yaitu kediaman Najib lengang tanpa penghuni. Bagaimana mereka nih? Ini memang mengejutkan nih. Kediaman rasmi bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak di Jalan Langgak Duta, di sini dilihat lengang tanpa sebarang pergerakan. Kenapa? Di mana sudah orang-orang dia? Tinjauan portal Harian Metro pada hari ini mendapati beberapa pengamal media sudah berkumpul bagi mendapatkan maklumat lanjut. Bagaimanapun, pengawal keselamatan yang ditemui mengakui kediaman terbabi tidak berpenghuni. Katanya, tiada apa-apa, kita pun tidak dimaklumkan apa-apa, katanya. Jadi sebelum ini, sebuah akhbar berbahasa Melayu melaporkan Najib dikatakan mendapat pengampunan oleh lembaga pengampunan semalam. Terdahulu pagi ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa yang turut berada dalam lembaga itu, secara ringkas memaklumkan satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan berhubung perkara berkenaan. Katanya, mesyuarat itu diadakan di Istana Negara, namun tidak memaklumkan bila kenyataan rasmi berkenaan akan dikeluarkan. Lembaga pengampunan bermesyuarat semalam dengan dipengerusikan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Bilashah, dan difahamkan salah satu agenda mesyuarat adalah mengenai pembebasan Najib. Bagaimanapun, Zaliha enggan untuk mengulas lanjut. Ini 30 Januari 2024. Nah, at least ada sudahlah berita tentang pengampunan nih muncul semula. Tapi walaupun begitu, jangan lupa Najib masih banyak lagi case dia. Masih banyak lagi case dia yang sekarang ini teruk juga rasanya. Malah kalau tengok perjalanan case, nampak macam susah juga Najib mau menang. Jadi tak apalah kalau dia dibebaskan tapi masuk balik penjara. Ha, nak buat apa lagi kan? Jadi saya fikir semuanya akan dipertimbangkan dengan baik. Semuanya akan dipertimbangkan dengan baik. Dan tidak ada pengecualian kepada semua manusia di Malaysia ini. Undang-undang tetap undang-undang. Oke, okay, jadi yang menghairankan, yang paling menghairankan ialah kenapa kediaman Najib lengang tanpa penghuni. Bagaimana mereka dan apakah kaitannya dengan pengampunan ini dengan tiada orang di rumah? Tiada orang. Dorang bagaimana? Takkan menyambut Najib di penjara, ataupun mereka dah betul-betul give up sebab Najib tak akan diampuni, jadi mereka pun jual lah rumah itu kah? Kita tidak tahulah, semua itu andaian saja. Jadi apa yang terjadi, kita tunggu saja berita demi berita yang sahih. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat terus bergema
di channel ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, SPRM belum selesai. Selagi masih banyak lagi jarung-jarung yang belum berjaya ditangkap, SPRM tidak akan berhenti. Sampailah negara kita aman dari rasuah. Kita doakanlah. Jadi terbaru ya tuan-tuan dan puan-puan, disahkan baru sebentar tadi berita ini, baru beberapa 40 minit yang tadi kita terima berita ini, yang terbaru maklumat ini, SPRM telah membekukan akaun milik Tan Sri. Seorang Tan Sri punya akaun dibekukan. Nangislah kali ini, nangis pun tiada gunalah. Dibekukan bernilai puluhan juta ringgit. Puluhan juta ringgit. Wah, sekarang dah hampir ada persepsi lah sekarang. Asal kau Tan Sri je jutawan. Adeh. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan membekukan beberapa akaun bank persendirian milik seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri bernilai berapa puluhan juta ringgit Malaysia. Gila, ini memang betul-betul luar biasa ni. Banyaknya duit, puluhan juta. Tapi itulah, tahniahlah diucapkan pada SPRM yang berjaya membuat perkara ini. Pembekuan itu adalah susulan daripada siasatan yang dijalankan oleh SPRM terhadap ahli perniagaan berkaitan dengan kontrak yang diberikan kepada sebuah syarikat pembekal kenderaan kerajaan sejak Julai tahun lalu. Menurut sumber sebelum ini, SPRM turut menyerbu kediaman dan syarikat seorang ahli perniagaan yang berusia 70-an. 70-an itu, serta memperoleh dokumen yang berkaitan dengan kewangan yang boleh membantu siasatan. Sumber berkata, SPRM juga merakam beberapa keterangan saksi yang penting. Agensi kerja kerajaan terbabit juga, dan juga individu yang daripada syarikat yang mendapat perolehan membekal serta menguruskan kenderaan kerajaan Malaysia. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada kes jangan takut. Tapi kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan, memang patut takut. Tak tahulah apa kaitan dengan ini, dengan yang ada satu berita ada seorang Tan Sri yang lebih 100 dokumen dirampas, diambil oleh SPRM, dan dikatakan Tan Sri itu adalah rakan kepada Daim Zainuddin. Saya pun tidak pasti apa kaitan dengan yang sekarang ini yang baru saya kongsikan kepada anda. Tidak tahu apa kaitan. Tapi kalau betul ada kaitan, habislah. Kalau ada kaitan, habislah. Siapa saja yang memang ada kaitan dengan Daim, hati-hatilah. Kalau kamu tiada salah, tak apa, jangan takut. Tapi kalau ada salah, memang perlu takut. Jangan pula lari. Oke, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita jumpa lagi, bye-bye.